Warga desa Kota Perambahan di Kampariau resah dengan keberadaan bandar narkoba lintas kabupaten dan provinsi yang menyasar petani dan remaja. Warga pun melapor. Merespons laporan itu, polisi bergerak dan menangkap terduga bandar narkoba yang bersembunyi di hotel. Dan berikut liputannya untuk kamu. Informasi dari masyarakat tadi yang di desa Karangan Tinggi, memang target sudah disurvey, target lagi berada di rumah sekarang. Kita selusuri CV seperti biasa. Jadi rekan yang lain yang ada di lapangan langsung aja standby di lokasi. Siang hari ini kita dari Satuan Polres Polres Kampar akan melakukan ungkap kasus narkotika. Informasi yang kita dapat terakhir, tersangka berada di Pekanbaru di sebuah hotel. Selanjutnya kita akan menuju Pekanbaru ke hotel di mana tempat tersangka bersembunyi. Itu Bang Didian di hotel mana tadi, Bang? Handuk. Kurang tahun. Ya, siapa namamu? Siapa namamu? Gua. Nih. Iya. Kok lari om? Dari mana tadi? Dari mana tadi? Beli di mana? Beli di mana? Tahan belakang. Beli di mana? Hei, import. Beli di mana? Hah? Kampung dalam. Yakin tuh kampung dalam. Betul. Iya. Berapa banyak kau beli? Dua kantong. Sisanya sekarang berapa banyak? Kantong baru malam. Pada saat dilakukan penangkapan di Pekanbaru, kita temukan narkotika jenis sabu, satu paket yang ada pada tersangka. Wes, apa nih? Sabu. Ini sisanya juga. Ya. Mana nak alat isapmu, Bob? Nah, ini paket. Oke, Pak, makasih. Oh. Aduh. Mana kau udah mandi? Belum? Kemudian kita lakukan penggeledahan di rumah tersangka, kita temukan sebanyak 8 paket beserta uang tunai. Aduh gila ya, masih ada ya. Jangan dibagikan ke kau nak? Oh, kira-kira lo itu. Tendoknya 8 godang. Lalu kami amankan dia di Pekanbaru di hotel dapat liko di kamarnya di badannya. Betul. Betul. Punya Pak.
Di mana Bang simpan? Di bawah. Dari mana Bang dapat? Kampung dalam. Ada lagi yang lain? Di mana ada? Enggak. Sahabat, 30 menit sudah kami menemani malam kamu. Kalau kamu melihat sesuatu yang mencurigakan di sekitar kamu, ayo laporkan ke akun media sosial kami yang tertera di layar televisi kamu, @rtv10.2. Saya Felicia Wu dalam program 10.2. Lihat, lapor, lacak. Selamat malam dan sampai jumpa.